Wah, kamar kakek ada AC-nya. Ini saya pengen beliin apa yang punya kamar yang ada AC-nya gitu. Oh ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, punten. Saya Aden. Aden, iya. Oh ini kamar kakek? Iya. Habis sholat kek? Iya. Ini gak dirapiin kek? Rapiin ya kak. Rapiin dulu kek. Oh jadi kakek tinggal. Wah, kamar kakek ada AC-nya. Ini saya pengen beliin apa yang punya kamar yang ada AC-nya gitu. Itu ada teman ngasih itu ya saya terima. Abisnya nggak kebeli AC. Jadi kipas jadi terus. Kipas. Oh dia nyala ini. Nyala aktif. Pak. Cuma anginnya ya. Ya gini. Coba boleh dites Pak. Berisak. Ya Pak. Oh. Suaranya begitu. Oh iya, dia ngeluarin angin. Iya, ya? Pak, angin dia. Gitu. Tapi kondisinya mesinnya juga udah itu ya. Iya, udah. Berisik ya. Berisik. Tapi kalau misalnya pakai AC, listriknya kuat enggak? Ya. Kan cuma ngejepret. Iya, kalau mau punya AC, listriknya juga harus besar. Iya, karena iya, wattnya dia besar. Ini bukan siang gitu kalau enggak pakai listrik baru kita pasang. Oh. Kalau malam malah ngejepret, Pak. Enggak kuat kalau malam. Oh, enggak kuat kalau malam kalau pakai ini. Enggak kuat. Oh, itu berarti jangan lama-lama entar ngejepret lagi. Oh, gitu. Oh, ini bapaknya bapak kandung bapak. Iya, mertua, oh, mertua kalau saya. Iya. Oh, gitu. Terus Pak. Saya ini belum kelihatan ini. Kok bolong begini kok enggak ditutupin apa? Nah, kalau gini kan bahaya, orang bisa ngelihat, orang angin apa binatang bisa masuk. Ya kan dia bilang walet. Itu kan binatang masuk, kodok apa. Kan masuk kucing. Hmm. Kucing masuk di situ kucing. Tapi banyak banget yang udah kondisinya udah parah ya, udah bolong. Ini jendela apa ya? Kamu kan jendela. Oh, ini jendelanya udah begini juga ya? Kalau hujan. Ya, Pak, astagfirullahaladzim. Ya, enggak ngait, saya enggak ngait. Ngait di sini. Ya, tempat yang gini, Pak. Ya Allah, maaf ya, Pak ya, maaf ya, Pak ya. Bapak. Oh, ini ada pakunya di ujung, tapi pakunya kelepas sama saya. Emang enggak dipaku, Pak, tadi udah gitu, oh, udah.